ICOM 2100 kasusnya mendenging seperti ini. DJ masuk ke speaker sendiri. Radio ini kasusnya receive mendenging, transmit juga mendenging. Kalau ditransmit masuk ke speaker sendiri mendengingnya. Receive walaupun volume dikecilin juga tetap mendenging. Kita cek kaki-kaki pin yang ke CPU untuk lihat sinyal yang cacat. Kita lihat dengan seksama grafik polaris sinyalnya. Nah, di sini juga ada perbedaan ya. Menunjukkan sesuatu yang tidak beres di kepala CPU. Setelah dicek, ini lagi hujan gede. Setelah dicek input-input dari kaki ini clock data SDA tegangan semua ada di sini. Ada cacat di CPU, makanya receiver ngejuit. Dan ada cacat juga di bagian sini buat transmitternya. Waktu tadi dicek jalurnya jalur sini, pin sini itu menuju ke IC sini dan ke IC sini yang cacat. Kita coba ganti dulu kedua IC ini. Setelah ganti IC itu salamin gitu tah ya bukin kin ganti cekin kin halo damang cekin kin ganti tah bersih nggak ada ngedenging lagi mendenging lagi nggak ada tinggal pasang di sini nih pasang elko di sini nanti setelah ini kita pindahin dulu frekuensinya yang kosong buat ngecek. Nah, di sini aja lah. 130 kosong. 1 2 2 2 2 cek. Bersih ya. Gandenging seperti kemarin. Oh. Ganti. Ini 130. 1 2 1 2 2 2 roger. Sekarang kita cek jamnya. Nih. PTT on TX. Hei, guling. Dah. On TX. Nih, suara speakernya sendiri. Sop, gak ada ya. Coba digedein. Sop, 2 2 2 2 2. Demikian cara mengatasi receive mendenging, transmit mendenging juga, malah masuk ke speaker sendiri. Tidak semua penyakit mendenging bisa ditangani dengan seperti ini. Misalkan VCO juga, kalau rusak atau bocor, bisa menyebabkan denging seperti ini. Demikian salah satu cara penanganan kasus mendenging. Sampai jumpa di video berikutnya.